Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Adam Hendarta. Saya adalah murid dari SMK Negeri 2 Depok, jurusan Pendingin dan Tata Udara. Oke. Saya di sini ingin memperlihatkan kepada Anda semua sikon atau kondisi dari kelas ataupun lab kita. Let's go. Sini adalah bengkel listrik. Jadi di SMK 2 selain ada jurusan pendingin dan tata udara, di situ ada jurusan lain. Dan jurusan lain itu terbagi jadi dua, satu pariwisata dan teknik. Pariwisata terbagi dua juga. Yang satu adalah tata boga. Yang kedua adalah busana. Oke. Yang teknik terbagi menjadi tiga. Yang salah satunya adalah pendingin dan tata udara. Ya. Yang keduanya adalah teknik listrik dan teknik audio video. Ayo, kita jalan untuk ke kelas kita. Ini adalah berbau dengan jurusan teknik pendingin dan tata udara. Di sini banyak berbagai jenis AC di berbagai haluan. Ini adalah kelas kita, kelas 12 teknik pendingin dan tata udara. Oke, kita maju untuk ke bengkel atau lab laboratorium teknik pendingin dan tata udara. Masuk. Oke, ini adalah lab teknik pendingin dan tata udara kita. Sebelum kita memasuki area atau kawasan ini, lebih baik kita menjaga kebersihan dengan membuka sepatu, oke? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke, kita masuk ke sini. Di sini kita mempunyai beberapa unit, diantaranya adalah Des, LG, Panasonic, dan unit selain AC adalah kulkas. Di sini kita mempunyai trainer kulkas. Ada beberapa jenis kulkas. Itu ada Sanyo, di situ ada LG, ya. Kita bisa lihat sini. Kita mempunyai beberapa peralatan yang memenuhi standar. Di antaranya ada safety untuk keselamatan kerja, ya. Di sini ada peralatan yang lengkap, oke. Dan di sini ada beberapa mesin pendukung lainnya, seperti mesin vakum dan mesin recovery. Di sini juga kita mempunyai beberapa teknisi yang sangat mahir, yang jika anda semua ingin berlangganan dengan bisnis kita, ada kita membuka bisnis yaitu Aiko Teknik yang bekerja sama dengan Upfoto. Di sini kita perkenalkan salah satu pegawai kita asal dari Madura, namanya Faisal Akbar. Hai. Boleh sapaannya teknisi? Hai. Oke. Dia bilang hai. Maaf, dia mungkin dia agak membisu karena beberapa kendala hari ini yang sangat begitu capek karena uji kompetensi. Yang kedua adalah teknisi yang suka jualan. Dia sangat pintar sekali, mahir dengan bisnis. Kadang dia bertingkah seperti anak kecil. Yones, kamu bagaimana ekspresi kamu saat memasuki SMK 2? Tolong perhatikan, oh, mungkin dia agak pemalu. Maaf saudara. Perkenalkan namanya siapa? Es krim. Oh, itu es krim. Iya, es krim. Oh. Krimnya di kardus. Jadi dia berjualan es krim. Tuh, ini.
Oh, jadi dia berjualan es krim, nugget dan puding. Puding dan batu. Es batu dan pulsa. Pulsa dan aksesoris HP. Dan udah. Udah. Enggak usah banyak-banyak ya, Gan. Up. Oke. Sepatu. Okay. Sepatu, ya. Ayo kita berlanjut ke lainnya. Di sini kita mempunyai lemari yang khusus menyimpan alat-alat pendingin atau udara. Oke, okay, let's go. Mungkin kita langsung saja ya menjelaskan apa saja sih komponen untuk teknik pendingin dan tata udara. Alat yang diperlukannya apa saja? Ayo kita sebutkan. Hal yang pertama, seperti kita lihat di sini, kita mulai dari kiri saja. Ya. Di sini ada kunci pas. Ya. Apa sih gunanya kunci pas? Ya, kalian sudah tahu lah, ya kan? Untuk membuka mur-mur sesuai dengan ukurannya. Di sini ada helmet safety. Kalian tahu lah, ini hanya untuk melindung kepala. Ini diharuskan untuk pekerja yang untuk memenuhi standar. Di sini kita bisa lihat ada peralatan flaring swagging tool. Kita bisa lihat di sini. Ya. Yeah. Oh, sayang sekali. Mungkin ini sedang dipakai. Jadi kurang. Oke. Okay. Ini flaring swagging tool yang lengkap. Kita lihat. Oke. Okay. Ini adalah flaring swagging tool. Oke, yang lengkapnya di sini ada mesin pemutarnya, tuasnya, di sini ada tangnya, ragungnya untuk pipa, di sini ada beberapa mata bor flaring swagging untuk pipanya. Oke. Swagging untuk pipanya. Sesudah ini, saya akan memperkenalkan beberapa alat yang biasa kita gunakan sehari-hari, yang digunakan di komponen AC dan lainnya, seperti tang. Ya, kita langsung ke bawah saja ya. Di sini seperti water pass, ya, kunci L, ya kan, palu. Di sini ada termostat, ya, termometer. Oke. Dan di sini ada a few moments later face grip, ya. Di sini ada obeng dua variasi atau obeng random, kunci Inggris, ya. Di sini ada cutter, ya. Di sini ada cutter tab yang fungsinya untuk memotong pipa. Dan di sini ada apa lagi ya? Test pen, ya. Untuk mengecek tegangan apakah itu mempunyai arus atau tidak. Oke. Okay. Kita bereskan dulu. Oke. Okay. Di sini ada mesin vakum yang berfungsi untuk mengkosongkan, menghilangkan, dan menyedot udara atau kotoran di sistem AC, unit AC. Oke. Okay. Di sini ada manifold cube atau biasa kita kenal dengan analyzer. Analyzer ini berfungsi untuk mengukur tekanan di dalam unit AC. Di sini kita bisa lihat tekanan. Ketika dia tekanan menunjukkan skala 0 sampai ke atas naik, itu berarti dia mempunyai tekanan regen atau yang lainnya. Ketika dia tekanan 0 sampai minus 30, dia menunjukkan bahwa tidak ada indikasi apapun di dalam unit, oke? Kita sudah di sini, kita pindah ke alat yang lain, ya, tang ampere, oke? Di sini berfungsi untuk mengukur arus pada unit
AC yang bisa ditempelkan di mesin AC di antara dua kabel itu, oke? Itu yang biasanya fungsi kita pakai. Sini ada filter untuk recovery. Di sini ada mesin recovery, ya. Ini salah satu mesin terhebat yang kita punya dari teknik pendingin dan tata udara. Oke. Mesin ini berfungsi untuk memindahkan, menyimpan atau mengisi kembali dari apa yang menyimpan dan yang dipindahkannya, yaitu refrigeran. Oke. Kita pindah di sini ada refrigeran R22. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Peralatan pendingin dan tata udara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.